SMA Negeri 2 Sipora merupakan sekolah menengah atas yang berada di Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Sekolah ini berada di pusat ibu kota Kabupaten Kepulauan Mentawai yang bernama Tua Pejat, yang berjarak lebih kurang 100 mil laut dari Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Untuk mencapai Kepulauan Mentawai dari Kota Padang bisa menggunakan transportasi laut dengan kapal feri ASDP yang memakan waktu tempuh selama lebih kurang 10 jam atau dengan kapal cepat Mentawai Fast yang bisa ditempuh lebih kurang 3,5 jam. Dengan semakin pesatnya perkembangan Tua Pejat sebagai ibu kota Kabupaten Kepulauan Mentawai, di samping sebagai pusat pemerintahan juga sebagai sentra industri kepariwisataan yang membawa dampak pada semakin banyaknya jumlah penduduk di Kepulauan Mentawai, terutama kota Tua Pejat yang membutuhkan pendidikan setingkat SMA. Untuk itu, pada tahun 2005, pemerintah daerah Kepulauan Mentawai meresmikan berdirinya SMA Negeri 2 Sipora. Sekolah ini memiliki luas tanah 40.000 meter persegi dan luas bangunan kurang lebih 10 meter persegi yang terdiri dari 24 ruang belajar, perpustakaan sekolah, tempat peribadah, ruang laboratorium, dan fasilitas penunjang lainnya. Dan semenjak tahun 2016, SMA Negeri 2 Sipora dipercaya oleh pemerintah untuk menyandang predikat sebagai SMA rujukan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sekolah yang terkenal dengan lahan yang sangat luas dan memiliki kontur tanah yang berbukit dan memiliki lembah ini menjadikannya aman, nyaman, dan asri sebagai tempat belajar bagi siswa. Sekolah dengan jumlah total siswa sebanyak 615 orang ini semenjak berdirinya hingga saat ini telah menorehkan prestasi di berbagai bidang. Pemerintah melalui Dinas Pendidikan saling bahu-membahu dengan SMA Negeri 2 Sipora serta partisipasi masyarakat untuk terus meningkatkan mutu pendidikan agar SMA Negeri 2 Sipora bisa memenuhi target 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pendidikan, standar pengelolaan pendidikan, dan standar pembiayaan. SMA Negeri 2 Sipora merupakan induk klaster kurikulum 2013 bagi sekolah-sekolah di sekitarnya yang mana selalu menerapkan disiplin tinggi, menanamkan karakter jiwa calon pemimpin yang cinta bangsa dan tanah air, dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Hal ini untuk mengarahkan siswa-siswi agar dapat berakhlak mulia, santun, dan berperilaku yang baik dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya. Kepemimpinan sekolah yang profesional, partisipatif, tegas, dan visioner serta memiliki keterampilan mumpuni dan mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memajukan sekolah dengan penekanan agar semua warga sekolah bersama-sama memahami dan konsisten dalam melaksanakan visi dan misi sekolah. SMA Negeri 2 Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai dipercaya oleh pemerintah sebagai SMA rujukan dalam kegiatan untuk meningkatkan 8 standar nasional pendidikan. Dari semua kegiatan yang kita lakukan, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas lulusan. Kita berharap lulusan kita mempunyai kemampuan dalam kualitas pengetahuan, keterampilan, dan sosial. Semuanya dibungkus dalam visi dan misi SMA Negeri 2 Sipora. Dan juga kita melakukan berbagai kegiatan ekskul, baik surfing, karate, pramuka, semuanya itu dalam rangka meningkatkan kualitas siswa dalam bidang ekskul. Harapan kita sebagai kepala sekolah, semua elemen bisa mendukung sehingga apa yang kita
persiapkan, rencanakan bisa terwujud, baik dari masyarakat, komite, dan seluruh warga sekolah. Dengan ditunjang oleh 55 orang tenaga pengajar profesional setingkat sarjana S1 dan beberapa orang guru yang telah mengantongi gelar pasca sarjana atau master degree S2, benar-benar tenaga pendidik yang menginspirasi dan meneladani, serta dibantu oleh beberapa orang staf manajemen sekolah yang menerapkan sistem pendidikan berbasis sains dan riset, satu siswa, satu karya tulis ilmiah dalam menyiapkan lulusan yang mampu bersaing di era globalisasi. Dan sekolah ini menyiapkan generasi masa depan yang memiliki keterampilan abad 21, yaitu keterampilan 4C, yaitu communication, collaborative, critical thinking, dan creativity. As a student in tourist destination of Indonesia, especially in West Sumatra, we are eager to improve our English ability to fulfill the challenge of globalization era. Through English club that we have in this school, we hope our dreams become true. SMA Negeri 2 Sipora memberlakukan metode pembelajaran scientific yang menekankan pada pusat belajar yang proaktif, inovatif, kreatif, dan efektif, ditambah dengan atmosfer belajar yang menyenangkan, dan disertai optimalisasi waktu pembelajaran pada pencapaian prestasi sesuai dengan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dan tautan kurikulum pendidikan nasional. Saya mewakili daripada Majelis Guru, harapan kami ke depannya mudah-mudahan anak kami semakin banyak diterima di perguruan tinggi negeri. Hal ini bisa tercapai dengan ada beberapa dukungan. Itu yang pertama dari motivasi anak didik itu sendiri, dan yang kedua juga guru yang semakin disiplin dalam hal mendidik atau mengajarkan hal-hal yang akademiknya, supaya mereka lebih tereksplor lagi pengetahuan mereka, dan juga di sini juga orang tua juga semakin diawasi anaknya di rumah, supaya harapan kami ini kedepannya lebih tercapai untuk mencapai siswa kami semakin meningkat persentasenya diterima di perguruan tinggi negeri. Kualitas dan mutu pendidikan sangat bergantung pada minat membaca dan dunia pustaka. Gerakan literasi sekolah dalam hal ini membiasakan peserta didik membaca dan menulis melalui pemberdayaan perpustakaan yang memiliki peran besar dalam membina, membiasakan, dan memfasilitasi peserta didik agar minat membaca tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Disebabkan Mentawai sebagai destinasi wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara, maka pendidikan berbasis keunggulan lokal berupa layanan pariwisata telah dimasukkan ke dalam kurikulum SMA 2 Sipora yang terintegrasi pada setiap mata pelajaran. Program ini untuk menjawab tantangan pesatnya perkembangan industri pariwisata Mentawai berupa lulusan yang betul-betul siap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun lulusan yang siap untuk memasuki dunia kerja, terutama dunia kerja yang ada di Kepulauan Mentawai. Pada tahun 2014, SMA Negeri 2 Sipora ditetapkan oleh pemerintah daerah Kepulauan Mentawai sebagai sekolah unggulan, di mana tenaga pengajar dan siswanya diseleksi dengan mengikuti ujian tertulis dan wawancara sesuai kompetensinya masing-masing yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kepulauan Mentawai.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. SMA Negeri 2 Sipora mengembangkan layanan atas 5 potensi peserta didik, yaitu potensi spiritual, potensi emosional, potensi sosial, potensi intelektual, dan potensi jasmani. Dan sekolah ini melakukan upaya terencana dan terprogram dalam kurikulum untuk menyiapkan peserta didik agar mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama yang dipeluknya. Hal ini dimaksudkan dalam upaya mempersiapkan peserta didik untuk berpartisipasi aktif di masyarakat dan menjadi pionir dalam pembaharuan yang sesuai dengan tuntutan keimanan dan kerohanian. Ini adalah salah satu contoh profil siswa SMA Negeri 2 Sipora yang hidup mandiri demi meraih cita-cita seperti kebanyakan siswa-siswi lainnya. Ia bernama Junelson, seorang pemuda Kristiani yang taat yang sudah terbiasa hidup mandiri demi meraih cita-cita dan menjadi kebanggaan keluarga dan bangsanya suatu hari kelak. Saya ketua OSIS SMA Negeri 2 Sipora dan kami memiliki visi dan misi. Visi kami yang pertama adalah mewujudkan insan yang berkarakter, disiplin, berbudi pengerti luhur, berbudaya, berwawasan lingkungan, unggul dalam prestasi yang dilandasi oleh iman. Dan yang kedua adalah misi kami. Yang pertama, menjadikan OSIS sebagai contoh dan teladan untuk kedisiplinan siswa-siswi SMA Negeri 2 Sipora. Dan yang kedua adalah menegaskan kembali peraturan yang melenceng, seperti cara berpakaian, cara berkata dengan guru dan teman harus memiliki batasan-batasan tertentu. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kembali kesadaran siswa betapa pentingnya kebersihan lingkungan sekolah. Yang keempat, mengembangkan kreativitas, bakat, dan minat siswa dan potensi siswa dengan mengikuti kegiatan-kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, dan organisasi yang ada di sekolah. Dan yang ketiga adalah menghasilkan kader yang mampu menunjukkan identitas dan eksistensinya dalam akademik maupun dalam organisasi. Pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah di SMA Negeri 2 Sipora merupakan upaya yang dilaksanakan secara terpadu, terencana, terarah, dan bertanggung jawab dalam menanamkan dan menumbuhkan prinsip hidup sehat dalam kehidupan peserta didik sehari-harinya, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Kegiatan ekstrakurikuler pada OSIS dijadikan sebagai suatu wadah bagi siswa SMA Negeri 2 Sipora untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai bakat dan minat, untuk mengasah kemampuan, dan untuk membentuk karakter yang unggul. Sebagai sekolah yang berada di daerah wisata unggulan mancanegara, terutama tujuan wisata peselancar dunia, SMA Negeri 2 Sipora memiliki ekstrakurikuler surfing club. Mungkin ini satu-satunya sekolah di Nusantara yang memiliki kegiatan olahraga selancar air yang mengundang adrenalin. Kegiatan-kegiatan ini membantu peserta didik untuk menemukan jati diri, mengembangkan kemampuan diri, dan menambah wawasan mereka.
Kegiatan ekstrakurikuler ini dilakukan oleh siswa di luar proses belajar dan mengajar di sekolah, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan proses belajar mengajar sesuai jadwalnya. Dan kegiatan ini sendiri dapat membentuk jiwa dan karakter peserta didik yang bertujuan positif dan membangun untuk kemajuan peserta didik itu sendiri. Sudah cukup banyak torehan prestasi oleh siswa-siswi SMA Negeri 2 Sipora dalam mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Dan beragam kegiatan ini dibentuk sebagai upaya sekolah untuk memupuk dan mengembangkan rasa tanggung jawab pribadi dan sosial peserta didik, serta sebagai ajang atau wahana untuk menciptakan suasana dan nuansa baru bagi siswa-siswi untuk meningkatkan prestasi belajar akademis peserta didik.